siang, sore, dan malam. Hari ini ada suatu kejadian yang sangat mengejutkan, teman-teman. Beli makanan salah jualin dan juragan tentunya minta tuker. Kita lihat, teman-teman. Kurisa keleng sok tuku sok korola kuliar ati pendek di mulutmu bisa nah aku ya wis maras mbah sebenarnya aku teman-teman ceritanya itu simbahku Kurisa dia kan nggak makan ayam vegetarian ini sopnya mengandung ayam dan diturun mulangnya. Sopnya mau dipulangin karena dalamnya ada daging ayam kan nggak penak juga tuku salah tuku yaudah diwisin tuku malah dibalik ke gue belum mau pora dibalik rolas dinar gitu. Itu tokonya ada di situ. Entah mau apa enggak orangnya mulangin, dipulangin. Ini udah ditukar. Ini udah ditukar teman-teman. Aku nggak mudeng bau bahasane opo, tapi yang jelas ini sudah ditukar dan bukan ayam karena mbahku kan vegetarian. Itu sebenarnya kesalahan dia. Cuman aku kan nggak berani ngomong ya teman-teman orang uang nggak banyak kata aku ya cuma $12. Tapi masih ngotot Doro juragan disuruh nukerin ini udah gitu
makannya mbahku tadi nggak usah dibayar, jadi dikasih gratis. Ya orang gratis sebenarnya, berarti orang barang yang tadi nggak dimakan terus ditukar. Kakekku lagi jalan, lumayan jauh loh teman-teman dari tempat aku. Habis ngopi, habis duduk, dia hanya minta makan. Nggak ngerti waktu itu aku salah, dia sendiri yang ngomong. Karena aku, kalau aku, waduh, tambah rame lagi yang ngomong. Mumet, mbak saya mumet, pusing-pusing. Beritahu jalan. Ngasih tahu teman-teman, kalau lewat sini itu lewatnya tangga, kalau yang sebelah itu lewatnya lift. Ini hasil tadi teman-teman yang ditukerin tadi. Mau dimakan? Dan akhirnya dimakan teman-teman sama si Mbak, karena beli tuku nih saya nggak beli salah ini sudah deket ini ya ah nih cu ngomong apa aku ya orang kadang bahasanya aku nggak mudeng dengan teman. Tapi kalau mbahku perempuan yang ngomong itu aku baru mudeng. Dan akhirnya dimakan teman-teman, ditukerin alhamdulillah sama orangnya yang mau ditukerin itu apa supnya, dan itu udah dimakan. Makannya di pinggir jalan. Ini jalan teman-teman. Oh. Nah, aku sih malas debat ya teman-teman, cuma masalah makanan nggak seberapa, ribet sama penjualnya juga kan nggak enak. Terus udah lama loh teman-teman dari aku jalan-jalan nyampe minum kopi selesai baru buka isinya sama. Baru buka isinya salah. Oke lah teman-teman, jadi ya pembantu ya teman-teman, mau benar mau salah ya, yang benar itu tetap majikan. Kalau pembantu itu ya nurut aja. Yaudah makan, tadi aku ditawarin tapi akunya nggak mau, biar dia kenyang. Kalau kenyang kan jalannya bisa cepat, nggak pelan-pelan. Oke lah teman-teman, jadi seperti itu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan lihat itu.
video-videoku berikutnya.